Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi teman-teman ya, seperti biasa kita angkat perangkap ini. Ini barunya hampir cuaca panas. Di sini teman-teman musim ini ya, musim kemarau. Udah lama baru semalam hujan, itu juga bentar ya. Panas banget. Panas terus. Jadi biasa kita langsung aja teman-teman ya, biar cepat ininya. Kita langsung kita angkat perangkapnya. Pojokan sana. Campur ikan teman ya. Waduh. Masih terus ya. Ini ada sapu-sapu ini. Ikannya itu aja teman-teman ya. Sini. Nila, paitan, nilam. Semua ada ini teman-teman. Yang enggak hadir cuma lobster kali ini teman-teman ya. Lobster enggak hadir kali ini. Semuanya ada. Yang kayak patin ada, nilem ada, betok ada, oh lobster ada. Kali ini hadir semua teman-teman ya. Ini nilanya ya. Ini paitanya. Paitanya. Ini lobsternya, satu loh lobster ya. Ini yang kayak patin. Ini nilamnya. Ini keparnya. Jadi semua ada teman-teman, hadir semua ini. Sapu-sapunya. Yang hadir semua teman-teman ya. Seperti biasa kita langsung rauk aja ya. Sudah ketahuan hadir semua. Nah ini saya betoknya. Ya. Hadir semua ya. Semua ada. Rauk aja ini biar cepat ya. Tapi ada ini rauk. Semua hadir teman-teman. Ini dua kali masak udah cukup ini teman-teman. Sekali ngangkat ya, sekali angkat dua kali masak. Ini ada sapu-sapu. Nilamnya juga lumayan, semua hadir. Enggak ada yang enggak hadir ini. Jarang-jarang begini hadir semua ya. Semuanya hadir. Dua kali masak teman-teman, sekali angkat ya. Jadi makanya kita juga ketagihan ya, angkat perangkapnya. Gak ada kata malas lagi, soalnya kan sekali angkat dua kali masak. Kalau kita nggak hobi kan dijual bisa kan. Jadi sebelum channelnya juga istilahnya jalan, tiap hari kita udah dari ikannya itu lumayan ya. Teman-teman bagi yang belum tekan tombol subscribe-nya mah nggak ada salahnya. Soalnya kan nggak ada bayarannya, gratis ya. Tinggal tekan tombol subscribe, like, share, and comment ya. Oke teman-teman. Seperti biasa kita lanjut ini, kita taruh perangkap pertama ini biar kita angkat perangkap kedua ya. Datang di dunia, datang di dunia, datang di dunia.
lanjut ya, kita angkat perangkap duriannya. Sini banyak kedong-dong teman-teman ya. Kedong-dong gak ada rasanya, buahnya ini gak mau. Saya banyak kedong-dongnya teman-teman. Dari sini kedong-dong gak laku, 100 perak pun satu gak laku teman-teman. Gak ada harga kedong-dong, kedong-dong tebu itu gak laku. Sirisak juga gak laku, tinggal minta teman-teman ya kalau di sini ya. Gak ada harga sirisak ya, gak ada yang jual sirisak. Kedong-dong gak ada yang jual sama tebu. Teman-teman kita lanjut ya, kita angkat perangkap yang di sana ya. Kayak ikan di pasar aja itu ya. Kita angkat ke atas. Lain ini nih. Paitan-paitan babon. Waduh, luar biasa ini. Ini kita main rauk untuk lolos satu dari mana lolos sini. Mungkin ada yang bolong teman-teman ini. Kok bisa lolos satu ini? Ada yang bolong kayak teman-teman. Kalau nggak ada yang bolong, ntar kita lihat ini. Mungkin pendapatannya lebih hebat lagi ya. Kok bisa lolos ini saat ya. Kita lihat ntar teman-teman ya. Kita rauk aja ini nih. Kenapa bisa lolos satu? Dari mana bolongnya? Waduh, paitan-paitan babon. Dari mana lolos teman-teman itu? Ikan tari. Pasti ada yang bolong ini. Paitan-paitan babon teman-teman, paitannya babon-babon. Babon-babon paitannya. Babon. Benar-benar ini ya, gila. Ini kita rauk aja teman-teman ya, biar waktunya kayak ini. Rauk aja, kayaknya nggak ada yang kayak patin. Lobster ada juga hadir dia. Kita rauk. Kelompok ini 2 kilo lebih. Kira-kiraan kita ini hampir menyampai 5 kilo teman-teman ya. 2 perangkap. Kalau begini terus, waduh. Siapa enggak ketagihan teman-teman ya. Hampir 5 kilo 2 perangkap. Luar biasa teman-teman ya. 2 perangkap hampir menyampai 5 kilo. Kita juga bingung apa ini yang kejar dari sini ya. Umpannya cuma kelapa aja ini teman-teman. Makanya bingung. Apa yang dikejar ya. Memang kalau lagi rezeki mungkin ya. Rezeki kita mah nggak kemana ya. Nggak bakal ketukar. Kita rauk ini nilam-nilamnya ya. Benar-benar ini teman-teman. Jadi kita juga semangat ngangkat perangkap tiap hari kalau begini ya. Kenapa tiap hari ngangkat upload video gitu kan? Pikir orang kan kita juga kan enak angkatnya. Mau di kita bilang apa ya? Enak angkat perangkapnya lagi. Kalau lagi emang susah ya nggak ngupload tiap hari. Ini kan karena lagi gampang terus ini. Padahal musim kemarau teman-teman ya. Kalau musim hujan nah lebih bagus lagi nih. Aduh, benar-benar itu paitan babon. Hampir menyampai 5 kilo teman-teman. Berat benar ya. 2 perangkap aja hampir mencapai 5 kilo.
ikannya juga ikan-ikan ini ya, ikan garing. Teman-teman, kita lanjut lagi ya perangkap. Kita taruh lagi di perangkap kedua ini. Ntar kita cari mana yang bolong ini. Pasti ada yang bolong ini. Kok bisa ikan lolos ya? Biar kita rangkatan besok ini. Kita taruh lagi teman-teman ya. Oke, kita lanjut. Thank you.